Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahu tabaraka wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala hadha rasulil karim wa an yanfa'ana bima naqulu wa bima nasma' wa an yaj'alna alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اما بعد. Pertama dan selama-lamanya dalam kehidupan kita seharian, kita hendaklah meletakkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu satu perkara yang paling utama dalam hidup. Di samping itu juga satu sifat yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas setiap hamba-Nya ialah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Amat sedikitlah di kalangan hamba-hamba-Ku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita dalam kehidupan kita seharian, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala tak lain dan tak bukan kita kena didikkan diri dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu dalam erti kata yang lain, kita melaksanakan seluruh titah perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Quranul Karim dan juga melaksanakan suruhan daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah dalam hal yang keadaan itu kita digolongkan di dalam golongan-golongan yang bertakwa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Kalau ikut rancangan hari ini, tengok, saya nampak juga lah tengok yang digantungan. Kalau ikut orang lain, bukanlah saya. Tetapi ada juga ustaz yang sepatutnya bagi pengisian pada malam ini, iaitu Ustaz Aslam. Tak dapat hadir, saya sendiri pun dapat maklumat lah. Kata dia pun dah balik ke Arba dari Melaka menjerai ibu mertuanya yang kurang sehat. Jadi saya dihubungi oleh pihak istiqamah mau berganti tempat Ustaz Aslam nanti, dan insyaAllah kita pun tak ada apa yang tidak ada kerja apa, ada kelabangan, kita banyak untuk sedikit sebanyak berfungsi tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-54. Surah Ali Imran ayat yang ke-54. Kalau tuan-tuan balik, semua balik surah Ali Imran ayat yang ke-54 ini, kita akan dapat ayat ini kadang-kadang terkena dengan kehidupan kita seharian yang kita jalani. Dan apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang ke-54 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa makaru wa makara وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَمَكَرُوا dan orang-orang kafir itu merancang budaya untuk membunuh Nabi Isa. Kita baca terjemahannya, terjemahan yang lengkap pada kali ini. وَمَكَرُوا dan orang-orang kafir merancang budaya untuk membunuh Nabi Isa. وَمَكَرَ اللَّهُ dan
membalas di budaya mereka dengan menggagalkan rencana tersebut. Wallahu khairul maghirin. Dan sesungguhnya Allah itulah sebaik-baik dan sebijak-bijak pembuat di budaya. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang Allah Ta'ala turunkan dalam surah Al-Imran ayat 24 ini ada di dalam tafsirin menunjukkan bahwa setiap kehidupan insan itu dia mempunyai perancangan dan juga apa juga yang telah dirancang dalam kehidupan. Tetapi kadang-kadang perancangan yang disusun tidak semestinya perancangan itu bertepatan dengan apa yang disusun, dan akhirnya kita kembali kepada perancangan yang telah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga sebaik-baik perancang dan juga sebaik-baik penyusun dalam kehidupan setiap hamba-hambanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam siri-siri pengajian ilmu, dan pada malam ini insyaallah mudah-mudahan apa yang dikongsikan bersama dengan kita dalam di dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya dapat memberikan kepada kita perubahan dan juga kebaikan dalam kehidupan, dan akhirnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan yang disebutkan di dalam Al-Quran, illa man Allah yuqalbi sali, kecuali orang-orang yang datang bertemu dengan Allah dengan membawa sekeping hati yang penuh dengan keselamatan dan penuh dengan kesejahteraan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Di dalam salah satu peristiwa yang agung dalam lipatan sejarah umat Islam, yaitu salah satu dari peristiwa yang kita kena ambil pengajaran, yaitu peristiwa kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun cerita ini ramai yang kita tahu dan walaupun kisah ini banyak yang terdengar di seluruh ini, tapi saya nak pilih dengan beberapa ayat Quran yang telah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa yang berlaku ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslim muslimat sekalian, apabila berlakunya kewafatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ketika itu ramai di kalangan sahabat ini yang tidak mendapat berita tentang wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah berada di dalam dunia yang lain. Dan salah seorang dari sahabat yang dimasukkan adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai kepada mereka Sayyidina Umar ini apabila beliau mendapat perkhabaran tentang wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dengan tidak semena-mena mengeluarkan pedangnya lalu berkata, sesiapa yang menyebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya aku akan hancur lehernya dengan pedang. Itu kata-kata daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu apabila berlaku dalam keadaan yang sangat berbahaya ketika itu, Umar kata lagi, Rasulullah tak wafat. Tetapi Rasulullah bertemu dengan Tuhannya seperti mana Nabi Musa AS bertemu dengan Tuhannya untuk berunaian kepada Allah. Nampak? Betapa sayangnya sahabat-sahabat ini kepada baginda Nabi SAW, sampai kepada peringkat mereka-mereka ini tidak dapat menerima berita tentang wafat Nabi. Saya cuma bukan sahabat yang tenang-tenang. Dia antara sahabat yang dijanjikan di surga, mubasyirah di jannah, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang lain. Tetapi nampak bahawa Sayyidina Umar ini adalah antara sahabat yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya bila dia mendapat perkhabaran tersebut sampai keadaan dia memukul pedang, dia kata, siapa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia akan kancung pada orang dengan pedangnya. Lalu apabila tak kala berlaku keadaan muharah ketika itu, muncullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada ketika inilah sebilangan ulama berpandangan bahawa inilah menjadi sebab dan punca bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di
diangkat menjadi khalifah Khulafaur Rasyidin yang pertama. Apa yang berlaku tuan? Apabila munculnya Sayyidina Abu Bakar dan melihat keadaan ini dalam keadaan yang tidak tentera dan muhawa, lalu Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan semua para sahabat. Lalu hasilnya Sayyidina Abu Bakar sedih, dia mengatakan dengan satu kata-kata yang sangat masyhur, yang pada hari ini kata-kata juga diambil pakai di sekilangan ulama. Baik, apa yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar menyebut, ayuhan nas. Ini dia ramai sahabat ini. Di kalangan sahabat-sahabat yang ada pada itu, sahabat-sahabat yang besar. Sayyidina Abu Bakar berkata, ayuhan nas. Wahai manusia, innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qalban wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Sayyidina Abu Bakar kata, ayyuhan nas, wahai manusia, man kana ya'budu Muhammadan, barang sesiapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qalban, sesungguhnya Nabi Muhammad itu telah mati. Wa man kana ya'budu Allah, dan barang sesiapa yang menyembah Allah, fa inna Allah hayyun la yamut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang maha hidup dan tidak akan mati-mati. Lalu akhirnya Sayyidina Abu Bakar sedih menyambung kata-kata dengan membaca satu petikan daripada ayat Al-Quran, yaitu petikan daripada surah Ali Imran ayat yang ke-144. Tengok ayat 144 yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar sedih. Apa yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lepas dia kata begitu tadi, fa inna Muhammadan qad mat, fa inna Allah wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Lepas dia habis kata begitu, dia terus sambung dengan satu firman Allah dalam surah Ali Imran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Kembali kepada ajaran dan moyang kamu, itu maksud Allah.
dalam hadis sahih Abu Bakar. Wa man yanqalib 'ala 'aqibayhi falan yadurrallaha shay'an. Barang sesiapa yang berpaling tadah daripada ayat yang sekarang aku itu dan waktu sekarang ini langsung tidak memberikan mudarat kepada Allah walau sedikit. Ha? Itu ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila sahabat-sahabat yang mendengar yang tadi ini berpinga-pinga dan juga berada dalam keadaan yang bengong, kita kan kita masa kita juga bengong kan dalam keadaan yang seolah-olah kita bermimpi tak dapat nak terima tentang berita kematian dan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak hafak sayang dari keadaan ini. Lalu akhirnya Sayyidina Umar kata, barulah aku faham, barulah aku mengerti tentang tu kenapa Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Dulu bila ayat ini diturunkan semasa berlakunya perang Uhud, Allah nak bagi peringatan kepada sahabat-sahabat yang berkah pada mereka itu, jangan berpaling daripada agama Allah waktu itu. Tetapi bila kali ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membacakan petikan daripada ayat 144 surah Al-Imran, barulah Sayyidina Umar kata, aku faham, barulah hari ini ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini meresap masuk ke dalam jiwa dan bawa perubahan bahawa inilah maksud yang sebenar, bahawa kita sahabat-sahabat yang masih ada ini patut meneruskan perjuangan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar dia pernah mengeluarkan satu kata-kata yang sangat masyhur dan dia antara khalifah dia daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali, pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin yang keempat ini berlaku dalam tempoh lebih kurang 30 tahun. Campur daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, ketiga-tiga orang ini, keempat-empat orang ini campur keempat-empat pemerintahan mereka 30 tahun lebih kurang. Ha? 30 tahun. Seperti itulah bangunan zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid, ha? Di zaman Yazid, zaman Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin yang ke belakang-belakang lagi. Ha? Baik. Apa kata-kata Sayyidina Umar? Kalau tuan-tuan boleh dengar, boleh faham dan juga boleh ambil pengajaran daripada kata-kata ini. Dia kata apa? Nahnu qawmun a'azzana Allah bil Islam. Ini kata-kata Sayyidina Umar, ini bukan hadis tapi kata-kata yang kita boleh ambil sebagai pengajaran juga. Nahnu qawmun a'azzana Allah bil Islam. Sayyidina Umar kata, nahnu qawmun, kita ini semua satu kaum, termasuk dia, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Kata-kata ini merujuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada mula sampai hari. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita semua ini adalah satu kaum yang pada asalnya kita ini berada pada tahap yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa kata Sayyidina Umar? A'azzanallahu bil Islam. Kita ini asalnya satu kaum yang hina. A'azzanallahu bil Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita daripada tahap yang hina itu kepada tahap yang mulia dari Allah dengan apa? Dengan Islam. Nah, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang mana yang Allah Ta'ala muliakan kita dengan Islam. Baik, dengar alaylah, nak sebut pengelak sikit. Famahma nabtaghil izzah, barang sesiapa yang mencari kemuliaan, bighayri ma a'azzanallah, selain daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah, azallanallahu lahu, Allah akan menghina dia dengan sehina-hinanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi, saya terjemah lagi bagi faham. Sayyidina Umar kata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Tuan-tuan, mulia lawan dia apa? Hina, tidak. Maknanya sebelum kita mulia, kita hina.
Sebelum kita dimuliakan oleh Allah, kita seorang hamba yang hina. Tetapi bagaimana Allah Ta'ala muliakan kita? Allah muliakan kita dengan Islam. Tetapi Sayyidina Umar kata lagi, فَمَهْمَا نَبَتَانِ الْعِزَّةِ. Tapi Allah dah bagi kita mulia dengan Islam. Tetapi Sayyidina Umar kata, barang siapa yang cari mulia dengan kemuliaan yang bukan dengan kemuliaan Islam, azallallahu lahu, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan meletakkan dia di tempat yang sehina-hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba kita tengok dalam kehidupan masyarakat kita pada hari ini. Apabila seseorang itu diberikan kemuliaan oleh Allah dengan Islam, tetapi apabila tidak menggunakan Islam untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah, malah mencari kemuliaan-kemuliaan yang lain. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut satu hadis yang sangat masyhur juga, yang ada related dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini. Walaupun saya pernah baca hadis ini dulu, saya nak kata pilih nak bagi peringat diri saya dan juga tuan-tuan sekalian. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sayati 'ala an-nasi zaman. Benda Nabi sebut, masa zaman Nabi tak berlaku. Sayati akan datang. Sayati maknanya akan datang. Ala nasi zaman, ke atas kehidupan manusia satu zaman. Bila Nabi sebut akan datang, maknanya tak berlaku lah zaman Nabi. Apa yang Nabi sebut? Antaranya, la yaqwa minal islam illa ismu. Pada waktu itu Islam dia tidak kekal, hanya tinggal pada nama saja Islam. La yaqwa minal islam, tidak kekal pada Islam itu illa ismuhu, kecuali namanya saja Islam. Sama orang kata dengan Sayyidina Umar lah. Kita adalah satu kaum yang mana Allah muliakan kita dengan Islam, tetapi kita campak Islam dalam diri kita, kita ambil benda lain untuk kita anggap bahawa benda lain itu mudah daripada Islam, Allah akan hina kita. Dia balik itu sama dengan apa yang Nabi suruh, la yaqwa minal islam illa ismuhu, tidak kekal pada Islam orang-orang zaman itu, yang zaman mana yang nak main ini, tidak akan kekal pada mereka illa ismuhu, nama Islam, tapi tidak mengamalkan cara hidup Islam. Nombor dua, wala yaqwa minal quran illa ismuhu illa rasmuh. Dan Al-Quran pada ketika itu hanya kekal pada tulisan saja. Wala yabqa minal Quran, dan tidak kekal pada Al-Quran itu illa rasmuhu, kecuali tulisannya sahaja yang terkandung dalam kitab-kitab suci, disimpan di dalam almari-almari masjid, almari-almari rumah. Yang ketiga, masajidu ma'amiratun. Masjid-masjid pada ketika itu amiratun, sangatlah indah dan cantik, dan juga sangat besar dan sangat luas. Amiratun ini banyak terkenal aja. Sangat indah, sangat tersendat cantiknya. Termasuk dari Muhammad. Wa hiya kharabatun min al-mudah. Tetapi masjid-masjid itu cantik, besar, elok, ada iman dan sebagainya lagi lah. Tetapi kosong bagi kita jemaah. Kosong daripada orang yang sedang waktu, kosong daripada program-program yang program ada, tapi orang ramai. Maksudnya tu imam bila ada masjid melakukan azan, mudah kuat, tapi dengar orang yang ini. Tapi orang ramai sedang, bukan masjid imam, orang ramai sedang. Masjid imam tu kata orang ramai kan? Alhamdulillah. Dan orang dia? Ramai. Alhamdulillah. Ada jemaah juga lah. Ada sampai ketika kawasan masjid atau surau yang nak kena tunggu makmum cukup kau boleh sayang. Pun ada dua. Tapi yang ada gini-gini ni, yang ada apa? Masajiduhum amiratun wa hiya kharabatun min al-huda. Masjid elok, masjid luas, masjid selesa, masjid cantik, tetapi kosong daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak? Sebab itu kita kena ambil banyak pengajaran daripada apa yang Nabi SAW sebut. Kerana setiap perkara yang Nabi sebut dalam hadis-hadis Nabi SAW, satu demi satu berlaku dalam hidup kita sehari-hari. Nampak?
di kadang-kadang bilang saya bilang naik kuliah ni saya sekolah cerita di sekolah lah. Kan kita berhadapan dengan bermacam-macam situasi di sekolah kan, walaupun saya anak sekolah agama tapi tidak sunyi ataupun tidak lekang dengan masalah-masalah yang kadang-kadang mak ayah sendiri belum cerita dan sebagainya. Banyak orang tuan bila jauh daripada Al-Quran, jauh daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kita tidak akan mendapat apa-apa petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak payah cek kat orang, cek kat diri kita sendiri. Anak kita, isteri kita, keluarga kita, adakah ahli keluarga kita ini kita sudah jauhkan mereka daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang Allah taala perintahkan. Allah Ta'ala waktu pun ayat Al-Quran perintah memberikan arahan supaya kita pelihara diri kita, pelihara ahli keluarga kita daripada api neraka Allah. Bukan saja-saja apa ku anfusaku, perkataan ku di hadapan ayat itu adalah perkataan perintah, perkataan suruhan, menyuruh kita melindungi diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Jadi kita kena ambil pelajaran ini supaya kita letak dalam keluarga kita, letak dalam kehidupan kita seharian. Hari-hari banyak musibah yang berlaku dalam diri kita, banyak musibah yang berlaku dalam negara kita, ekonomi negara kita juga tak bagus, itu juga musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ha? Oh, takkan perkara ekonomi ini juga melibatkan tak, semua benda yang berlaku adalah percaturan dan buat aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Dalam Quran Allah sebut tentang musibah ini. Allah Taala sebut zahara al-fasad. Ada kita dapat di sini, zahara al-fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Zahara al-fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Munculnya, lahirnya kerosakan di atas muka bumi Allah Ta'ala ini disebabkan oleh lima kasarat aydinas. Surah Ar-Rum ayat yang ke-41 muka surah 48. Allah senang tek-tek sikit buah masalah. Surah Ar-Rum ayat 41 muka surah 48 juzuk yang ke-21. Baik. Dalam ayat ini, di dalam tafsir Ibnu Abbas menerangkan dan menyebut beberapa tafsiran-tafsiran. Saya perinci sikit. Okey. Zaharal fasad, berlakunya kerosakan fil bahri wal bahri, di lautan dan juga di daratan, bima kasabat aydin nas. Oleh kerosakan yang berlaku itu disebabkan oleh tangan-tangan jahat manusia. Liyuriqahum ba'dan ladhi 'amilu, untuk mereka-mereka ini merasai sebahagian daripada apa yang telah mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Itu terjemahan kasar. Saya terjemahan paling. Allah sebut zahara al-fasad, munculnya kerosakan. Kerosakan ini ada kerosakan yang berbentuk fizikal macam gempa bumi, banjir, tanah runtuh, apa lagi? Kita kata bencana alam lah. Kalau di Indonesia tu tak ada klaim lah, bencana alam kan. Itu yang zahir, yang nampak depan mata. Yang batinnya ialah tersiratnya ialah kerosakan yang Allah Taala maksudkan juga dalam ayat ini, yang diceritakan dalam dua tafsir yang saya pernah rujuk, iaitu tafsir Ibn Abbas dan tafsir Ibn Kathir, menceritakan bahawa kerosakan yang dimaksudkan ini juga kerosakan dari sudut moral akhlak, kerosakan dari sudut moral dan juga akhlak, keruntuhan akhlak, kerosakan sistem dalam masyarakat, tak kira sistem kekeluargaan, sistem kemasyarakatan, sistem sosial, sistem perundangan, sistem segala-galanya lah. Termasuk juga dalam ayat ini. Rosaklah sistem-sistem ini semua bima kasabat aydin nas,
disebabkan oleh tangan-tangan jahat manusia. Bila sistem kekeluargaan rosak, mak ayah tak peduli ke anak, anak tak peduli ke mak ayah. Sistem sosial rosak, bercampur gaul dalam masyarakat tanpa ada batasan, berlakunya zina di mata-mata, berlakunya pergaulan bebas di mata-mata. Sistem poli, sistem perundangan macam-macam dan sebagainya, sistem sosial, sistem masyarakat habis itu. Allah sebut dalam ayat ini bima kasabat aydunah. Pasal apa itu? Pasal kehancuran ini berpunca daripada tangan-tangan jahat manusia. Bila berlaku kerosakan ini, Allah Ta'ala datangkan satu bentuk musibah ke atas umat, musibah ke atas masyarakat, musibah ke atas negara, ke atas negeri dan sebagainya. Apa Allah kata? Musibah yang Allah Ta'ala datangkan ini liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu, untuk mereka semua rasa sedih. Rasa apa dia tak? Rasa benda-benda yang pernah mereka kerjakan. Mereka dah buat rosak akan muka bumi, Allah Ta'ala berkata-kata musibah dan sebagainya untuk mereka merasai sebahagian daripada kerja jahat yang telah mereka buat. La'allahum yarji'un. Kena ingat dalam ayat hujung, ayat penghujung ayat ini Allah kata apa? Bila Allah datangkan berbagai bentuk musibah di atas kerosakan yang telah mereka buat hasil daripada tangan-tangan mereka itu, Allah datangkan musibah. Dengan apa musibah itu didatangkan? Untuk mereka rasa. Rasa untuk apa? La'allahum yarji'un. Bila mereka rasa musibah yang Allah Ta'ala turun, ujian dan juga bala yang Allah Ta'ala turun, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan, moga-moga, ataupun lebih tepat lagi, kemungkinan mereka-mereka ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tetapi mana kita tengok lah, kadang-kadang bila datang satu-satu ujian dan musibah ke atas diri kita, ada ketikanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Dua orang masjid kita balikkan itu, kita terpesong balik, kita terpesong balik, kita terpecah balik. Allah tak ada apa-apa yang musibah, kita kembali balik. Dia musibah itu sampai kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak? Tapi sebarang bentuk ujian dan musibah yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita ini, tujuan dan apa yang kita lakukan, Allah akan bagi ingatkan kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke akhirat besok dengan jemputan yang disebut tadi, illa man atallah biqalbi sani, kecuali orang-orang yang datang ke akhirat bertemu dengan Allah qalbi sani, hati yang selamat, hati yang sejahtera, hati yang diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita diberikan nikmat syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita pelajaran dan juga nasihat dan tahdid Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita kembali kepada Allah. Cuma hari ini tengok 2-3 hari ini banyak dua lah isu-isu yang dibangkitkan tentang hadis ini dhaif, hadis ini palsu, hadis ini sahih dan sebagainya. Betul, kita ukuran ilmu yang ada pada kita untuk menilai sesuatu benda itu kadang-kadang tak capai. Bila kita sekarang banyak ada sistem, kita boleh pakai apa, banyak aplikasi dalam WhatsApp dengan Instagram, dengan Telegram, dengan macam-macam bisnis yang ada kita. Kadang-kadang kita dapat sesuatu berita tu, kita baca, seorang sudah hantar ke kita, okay, berhati-hati, hadis ini hadis palsu, hadis ini hadis dhaif, hadis ini hadis itu dan sebagainya. Kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu betul ke hadis itu hadis palsu, betul ke hadis itu hadis dhaif, betul ke hadis itu hadis sahih dan sebagainya. Kita tiba-tiba kita dihantar forward kepada orang lain, yang akhirnya kita tidak memeriksa terlebih dahulu, yang akhirnya kita sebahagian daripada orang yang menampak tersebut. Kalau benda itu benda yang salah, yang akhirnya kita juga terpaling dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Nabi kata, kafa bil magnifikatan, kafa
bil maghrib kadziban. Memandangilah bagi seseorang itu dianggap berbohong. Idza hadatha ma sami'a. Dia akan bercakap benda yang dia dengar. Ha? Kafa bil maghrib kadziban. Memandangilah seseorang itu dianggap sebagai seseorang yang kadzib, pembohong, bila dia bercakap benda-benda yang dia dengar. Dengar-dengar macam cakap. Nak abang orang, nak sebarkan ke orang. Sedangkan dia tak tahu benda yang dia sebarkan itu adalah benda yang tak betul, yang akhirnya akan mengkurang-kurangkan masyarakat, yang akhirnya akan menyebarkan benda-benda yang tak betul di kalangan masyarakat, yang akhirnya yang menyebarkan itu juga akan menerima balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kita kena berhati-hati dalam setiap langkah yang kita buat. Ini tangan. Mata, tangan. Tuan-tuan, tangan ni di akhirat esok, dia bercakap pun. Tangan ni. Tangan kita, kaki kita di akhirat esok, dia pun bercakap pun. Yang tak bercakap, mulut. Sedangkan di dunia, mulut boleh cakap. Tapi di akhirat, mulut tak bercakap. Allah tak akan kunci mulut. Tapi Allah Ta'ala bagi tangan cakap, Allah Ta'ala bagi kaki cakap, untuk menjadi saksi kepada setiap benda yang telah kita, setiap benda yang telah kita buat. Baik. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakthibun. Hari ini, Allah kata hari ini. Hari ini maksudnya ialah hari, hari kiamat, hari mahsyar, hari yaumul hisab. Hari yang akan diperhitungkan segala amalan kita, nakhtimu 'ala afwahihim. Semua mulut-mulut akan dikunci. Mulut saya, mulut tuan, semua akan dikunci. Tak kira mulut siapa pun. Kunci ni. Tutup. Nakhtimu. Kan? Khatam. Kan kita tutup khatam Al-Quran. Khatam. Khatam Al-Quran. Mana khatam ni kan tutup lah. Penutup pembacaan Al-Quran. Khatam ni tutup lah. Nakhtimu 'ala afwahihim. Surah Yasin. Balik cek balik. Tak silap saya ayat 55 kali 51 55 juga. Surah Yasin. Duk baca tiap-tiap minggu. Baca lepas ni baca dengan makna sikit. Ya. Ada satu masjid di Taman Guli. Saya solat juga lah bila dia masjid ni dia buat kaedah. Dulu tak tahu. Kira baru-baru ni nak bagi kuliah ni. Dia pun beritahu Ustaz, nanti kita di masjid ni kita buat satu kaedah baru. Bila mana nak mula kuliah, nak mula kuliah hari, ustaz tak boleh kuliah tu dia baca surah Quran tu. Baca surah ayat Quran, kemudian jemaah-jemaah pun pakat-pakat ayat Quran juga. Dia baca satu ayat, nanti jemaah yang lain ikut silakan. Ikut lah, ikut. Dia di mana dia baca ayat pertama ni pun bila kan contoh innal ladina kafaru sawaa'un 'alaihim anzartahum dia berhenti. Ha, pasal dia mengantuk kan. Ramai-ramai suka. Nampak bagus juga kan. Sekurang-kurangnya Quran yang ada di luar masjid tu orang ambil baca. Dan orang-orang yang menyumbang mewakafkan duit untuk masjid punya Quran itu juga sekurang-kurangnya bahala mereka sudah berjalan dengan sumbangan yang mereka bagi kepada Quran tersebut. Kan juga yang berikut adalah cara nanti kita nak buat, tak masalah saya setuju lah. Bagaimana Ustaz Ahmad dia baca suka, dia mohon baca, tak habis Allah Ta'ala tutup. Tak ada sejumah apa, baca ayat juga. Oh, dah sejumah apa, sejumah sendiri, balik sini dan tengok tak apa yang berjalan, sebentar lah. Balik jauh orang kadang. Lepas tu Ustaz suruh sama dengan juga jalan. Sama dengan baik. اليوم نختم على أفواههم تروجس إليك اليوم نختم على أفواههم كمي كنتي ملك الفريق يا أمير فسيطة dan pada penafsiran menyebut bahawa pasal apa orang Arab kunci mulut? Pasal mulut tidak buat jahat di dunia. Di dunia itu mulut itu kita cakap bohong, duduk berdusta, duduk memohong, duduk apa lagi? Duduk fitnah orang, duduk berjatuh orang dengan lidah. Nah, sebab itu Allah kunci lidah semasa di akhirat. Wa tukallimu aydihim yang akan mewakili bagi percakapan kita di akhirat, aydihim tangan-tangan mereka, tangan-tangan kita dengan cekali. Sebab tu jangan kita hantar mesej tu. Dan apa? Mesej-mesej tu hantar. Tu hantar gambar-gambar. Tu hantar gambar-gambar. Tu mengaitkan orang. Cerita. Tu tulis pasal fitnah orang.
tulis pasal benda yang tak tweet, nangkap forward. Cek peksa dulu. Fatabayyanu. Peksa, tabayyun. Betul ke mana ni? Kalau ada manfaat, kita mesti kufi. Tak ada manfaat, cukup dekat tu. Jangan kita menjadi penambah-penambah kepada benda-benda yang tidak betul dalam masyarakat. Watas pada orang dulu yang akan jadi saksi di akhirat besok. Kaki-kaki balik kami yang kita dia akan cakap bagi pihak kita apa yang telah kita buat di atas muka bumi Allah Ta'ala masa kita hidup. Sebab itulah tidak akan berganjau walau setapak pun kaki kita di akhirat besok sehingga kita ditanyakan tentang empat perkara di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La tadullu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'alu 'an arba'. Tidak akan berganjak walau setapak pun kaki anak Adam di mahsyar nanti sehingga Allah ditanyakan kepada kita empat perkara. Hal pertama adalah apa kita? Hal pertama adalah apa kita? Harta kita ini dari mana kita dapat? Yang kedua, ke barang mana? Pertama dapat ke mana? Kedua ganjak mana? Tak semestinya dapat dengan cara yang halal. Kita belanjakan pada cara yang halal. Ada orang dapat cara yang halal, dia belanjakan pada cara yang haram. Ada orang dapat cara yang haram, dia belanjakan cara yang halal. Pun tak boleh juga. Nampak? Tentang harta yang akan ditak. Lagi banyak harta, lagi banyak yang akan ditak oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas pertanggungjawaban kita terhadap harta tersebut. Yang kedua, ilmu. Dan umum, dan juga umum umum kita yang diberikan oleh Allah ha, Muhammad Abu Bakar dah berkumpulnya ha, umum 35 tahun buat apa 35 tahun satu lagi lebih dari saya apa yang kita mati nampak pasti tentang ilmu ha, ilmu sebab disinilah kerana ilmu yang bermanfaat kita dapat ilmu kita sebarkan ilmu. Contoh dapat pengetahuan malam ni balik ke rumah cerita ke anak pergi ke rumah. Kan? Tanya contoh yang mana? Contoh satu cukup. Kemudian kami ni bisa apa? Pada Tuhan yang rumah. Pada Tuhan. Kan? Pasal yang bisa rumah yang tak baca Tuhan di dalam rumah tidak dibacakan ayat-ayat Allah di dalam rumah tersebut. Rumah itu seperti kubur. Kubur? Kan? Tentang rumah duduk situ. Mungkin juga kaki duduk. Sekarang itu sonok. Kalau seronok, cek balik. Jadi tuan-tuan. Tapi kalau kubur ini adalah tempat yang menyeramkan. Tak kira tu dalam kalau di atas kubur ke dua-dua sahabat. Kan sahabat. Makna tempat yang menyeramkan. Nabi mengumpamakan rumah yang tak baca Quran seperti kubur. La taja'alu buyutakum qabra. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Rumah seperti kubur itu rumah yang tak dibacakan ayat yang Quran. Macam semuka sahaja lah, tak ada banyak. Tetapi disinilah beristighfar, beristighfar mendalam dalam mengerjakan amalan. Nampak itu sebahagian daripada apa yang kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan dapat memperbaiki hidup kita. Itu saja. Dan contoh kedua, memasuki segi depan kita dengan Aisyah tadi. Masing-masing akan bertebaran. Ada yang beli rumah tu, ada yang suka beli kopi, ada yang suka supermarket, ada yang suka kata-kata. Setiap langkah itu mestilah di dalam keadaan berjaga jaga. Ha? Takkan kemarin langkah silap dan hal yang silap lagi. Kan? Sebab tu saya cakap Allah kata kepada Ubay, takwa itu apa? Ubay kata takwa itu Tuhan Allah pernah dan lalu jalan yang penuh dengan nuri. Orang kata pernah, kalau pernah, Ubay kata lagi. Bagaimana Tuhan melalui jalan tersebut? Sehingga Umar kata, aku akan melalui jalan itu dengan penuh berhati-hati. Ubay kata, betulah, takwa melalui juga. Tengok yang antara Sehingga Umar dengan Ubay dekat. Kan? Lalu Ubay kata, wahai Khalifah, takwa yang kamu nak tahu itu ialah, kamu melalui jalan-jalan di atas dunia ini dengan keadaan berhati-hati. Supaya langkah yang kamu langkah itu tidak dipalih dengan dosa. Kan? Sehingga nak sampai ke rumah, sebelum sampai ke rumah, jumpa kawan-kawan anda dan bercengang benda-benda yang tak ada manfaat, yang berkirang kawan itu, yang berjatuh kawan ini, yang akhirnya kita mengerti tak ada apa-apa. Ilmu yang kita belajar itu sepatutnya menjadi pembetulan kepada kesalahan yang kita buat setiap hari.
Syekh tadi, oh yang itu aku buat kerja salah. Aku dah pernah jumpa mana tadi, minta maaf kat dia, aku pernah fitnah orang. Maafkanlah aku, waktu itu aku buat dalam keadaan aku jahil agama. Dia minta maaf kat dia. Supaya kita tidak jadi orang yang muflis di akhirat. Nampak? Lepas itu, Syekh tadi, apa hal kita main ini kan? Kita dah ada sedikit pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Perbetulkan kembali keadaan kehidupan kita yang menentukan kita berhenti. Yang menentukan kita berhenti. Tutup siap-siap. Perbaiki siap-siap. Langkah dengan keadaan langkah yang berjaga-jaga. Supaya kita tidak terbalik dengan bumi-bumi dosa. Yang akhirnya kita balik ke akhirat. Kita bawa dosa-dosa itu sekali. Allah Ta'ala takkan ampunkan kita. Yang akhirnya kita dijawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang warga banyak. Ya Tuhan. Muslimin-muslimat yang berakhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukupkan secara itu untuk malam ini. Dan insyaAllah ada dua waktu dan kesempatan pada masa-masa yang akan datang. InsyaAllah kita berkongsikan ilmu Allah Ta'ala lagi banyak ini. Tuan-tuan, ayat Quran yang nak kena faham 6236 ayat ditambah dengan 22,000 hadis Nabi SAW yang banyak lagi yang kita tak tahu. Yang kita jadi tentang agama ini, kita kena belajar sikit. Akhirnya kita diberikan kefahaman. Sebab itu kita doa dengan doa Nabi yang tadi doa kepada Imam Ibn Abbas. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Itu doa yang tadi doa kepada Ibn Abbas yang akhirnya bila Nabi wafat, Ibn Abbas menjadi salah satu orang sahabat yang paling terkenal dengan ilmu mentafsirkan ayat Quran dan menterjemahkan seluruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya pada hari ini tafsir Ibn Abbas juga diambil oleh para ulama untuk menistimbatkan hukum dalam apa juga keadaan dan apa juga hukum dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman dan akhirnya kita dapat beramal dengan kefahaman yang tersebut dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara kita dan juga ahli keluarga kita dan kita dapat bina wasana dan juga kita diampunkan segala dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dosa-dosa yang pernah kita buat dan memberikan petunjuk dan hidayah di atas jalan-jalan yang kita akan lalui di dalam kehidupan kita sementara kita bakal dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mohon ampunan maaf kepada saya kerana ada terkasar bahasa dan tidak bijak saya. Dan insyaAllah pada umur dan umur lagi aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna ma'ana hadha al-hamd quma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minna.